Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Spot Arya Channel. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara menonaktifkan notifikasi pada aplikasi Google Play Store. Nah, biasanya Google Play Store seringkali mengirimkan kita notifikasi pada saat tersedia update aplikasi. Untuk itu, kalau misalnya teman-teman nggak mau menerima notifikasi dari Google Play Store, silakan matikan dengan cara seperti yang akan saya sampaikan ini. Namun sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi seputar tutorial menarik lainnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita praktekkan. Langkah yang pertama, silakan teman-teman buka aplikasi Google Play Store-nya. Kemudian silakan klik foto profil di pojok kanan atas. Lalu pilih setelan. Kemudian pilih umum atau yang bagian paling atas. Nah, di sini silakan pilih notifikasi. Untuk saat ini di Google Play Store saya notifikasinya diaktifkan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak mau menerima pemberitahuan dari Google Play Store-nya, silakan teman-teman matikan. Misalnya mulai dari yang pertama, pada bagian akun kita matikan. Lalu kembali. Lalu pada bagian update tersedia. Nah, inilah yang biasanya seringkali mengirimkan kita notifikasi. Jadi update tersedia di sini adalah pemberitahuan dari aplikasi-aplikasi yang tersedia pembaruan. Jadi teman-teman bisa matikan seperti ini. Lalu untuk update selesai kita juga matikan. Nah, dengan demikian maka kita tidak akan lagi mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan di aplikasi Google Play Store. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.